Saya Dadang Rahmat Hidayat, salah satu juri utama dalam anugerah Dewan Pers tahun 2021 dari unsur akademisi. Saya dari Universitas Pajajaran. Pertama, saya melihat bahwa anugerah Dewan Pers tahun ini sangat istimewa, unik, karena ini adalah anugerah yang pertama yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Dewan Pers. Yang kedua, anugerah ini memberikan kesempatan secara bottom up kepada konstituen untuk mengusulkan siapa calon penerima anugerahnya. Nah, yang ketiga, anugerah ini merupakan upaya terobosan di mana Dewan Pers tidak hanya mengatur, tidak hanya merekomendasikan sanksi, tapi juga memberikan apresiasi kepada insan pers maupun media di Indonesia. Nah, yang keempat, tentu sebagai anugerah yang pertama, prosesnya mungkin saja belum sesuai harapan, tetapi ini adalah upaya yang sangat optimal dari Dewan Pers sehingga tahun depan bisa lebih komprehensif lagi, lebih baik lagi, dan yang paling penting, anugerah Dewan Pers tahun 2021 ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun untuk kehidupan pers di Indonesia yang lebih baik, untuk kemerdekaan pers di Indonesia dilaksanakan untuk kemaslahatan dan kebaikan masyarakat Indonesia, bagi manusia dan kemanusiaan.